Berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra lain hari ini. Warga Kolaka turun ke jalan mengecam adanya penghinaan adat istiadat Tolaki Mekongga, Kamis 12 Maret 2020. Berikut laporan selengkapnya. Inilah kemarahan warga Kolaka atas ceramah Ustadz Muzakir yang menyebutkan tradisi Mosehe Sirik. Tak terima dengan itu, ribuan warga melakukan aksi damai dengan mengecam ucapan tersebut. Serta mereka meminta kepolisian untuk memproses hukum Ustadz Muzakir karena melakukan penghinaan suku Tolaki Mekongga, Kamis 12 Maret 2020. Dari pantauan di lapangan, warga yang dipimpin Jabir selaku Korlap terlebih dahulu menyambangi kantor Kementerian Agama Kolaka dengan desakan agar Muzakir tak lagi melakukan ceramah di wilayah Kolaka. Kemudian massa bergegas ke kantor Bupati Kolaka. Di kantor Bupati, massa diterima langsung Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Ahmad Safei dan Jayadin, yang berjanji akan turun menangani masalah ini. Tak hanya itu, Ahmad Safei pun berjanji akan menganggarkan dana untuk kegiatan adat seperti Mosehe agar dilaksanakan setiap tahunnya. Wakil Bupati Jayadin yang juga Ketua Dewan Adat menyambut baik aksi yang dilakukan warga. Ia pun meminta kepada warga untuk terus mengawal masalah ini. Dan ia juga meminta kepolisian Kolaka untuk memproses hukum serta akan membicarakan secara bersama Dewan Adat terkait sanksi hukum adat yang akan diberikan kepada Muzakir. Tak ketinggalan, Putri Asli Mekongga, Haja Asmani Arif, juga menyampaikan pandangannya yang begitu tegas bahwa permasalahan ini harus dituntaskan. Haja Asmani Arif yang juga anggota DPRD Kolaka ini menekankan hal ini sudah menyangkut harkat dan martabat suku Tolaki Mekongga dan sudah menyakiti ribuan warga Kolaka. Para warga pun sangat bangga karena aksi yang mereka lakukan mendapatkan dukungan penuh Pemda dan DPRD Kolaka. Mereka pun berharap kejadian penghinaan ini tidak terulang lagi. Apalagi kebersamaan semua suku di Kolaka selalu terjaga dengan baik. Dari Kolaka, tim kontributor melaporkan.